sebelum saya lanjut videonya mau disclaimer dulu ini adalah video lama sebenarnya guys ya jadi beberapa videonya hilang jadi saya upload dulu video yang ini kalau kalian penasaran komen aja nanti saya bahas lebih dalam lagi tentang karbu yang sekarang akan kita bahas ini guys ya keren kan asli ini karbu gaul guys ya sanggup sampai 13000 rpm dan bisa disentak-sentak tapi ya kalau ingin disentak settingannya kayak tadi ya helikopteran karena kalau kita setting agak irit ini harus diurut guys ya mirip-mirip karbu biasa aja guys mirip karbu kayak gini nih kalau mau disentak harus dibikin helikopteran dan eh, kalau mau enak digunakan sehari-hari kayaknya sih mending dibikin agak irit ya tapi kalau untuk keren-kerenan kerenan kayak gini ya kalian mungkin akan setuju keren sih helikopteran terus digas bisa disentak-sentak sanggup 13.000 rpm rpm atasnya juga e, ternyata bisa disetting sangat basah kayak tadi ya nyembur ke belakang saya belum bongkar apapun guys ya, jadi cuma nyetel dari dua setelan ini silau dengan high, tapi udah dapat settingan sampai 13.000 rpm guys ya. Tinggal kita bikin kabel gas dan nanti sesuaikan lagi untuk idle dan rpm bawahnya. Harapan saya sih nggak terlalu parah helikopterannya ya, jadi bisa enak digunakan sehari-hari. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sumping di channel ACPNFS. Kali ini saya akan ngebahas tentang karbu yang viral banget ya guys. Ya, ini adalah karbu unik. Jadi karbu ini nggak kayak kebanyakan karbu yang udah pernah saya coba. Ini memang bukan karbu untuk sepeda motor ya guys ya. Tapi ini karbu untuk chainsaw atau bahasa kitanya itu senso atau sinso guys ya. Intinya mesin pemotong kayu guys ya. Di sini saya sudah bongkar dan mempelajari bagaimana cara kerja sistem karbu ini. Jadi karbu ini e, bensin masuk ke sininya itu tergantung ke vakuman ya guys ya. Kalau udah mulai ada kevakuman yang menarik e, membran ini dia pragma yang bagian sininya nih. Ini akan menyebabkan Uh, si si diafragma ini menekan ke uh, apa ini jarum pelampung ya guys ya jarum pelampung jadi begitu mesin hidup terjadi kepakuman intinya ketika diselah atau terjadi langkah hisap saat terjadi kevakuman uh, kevakuman terjadi di mana di sini ada lubang kecil tuh di bagian sana ya jadi kalau kalian mau pasang karbu ini lubang kecil yang bagian sini tuh jangan sampai tertutup guys ya tuh. Kalau kalian bingung itu bisa dipindah sebenarnya guys ya itu yang bagian sananya ditutup dan dipindah ke bagian dalam sini guys bisa bisa dipindah kayak gitu. Tapi di sini karena kebetulan intake nya nggak nutup tuh kelihatan ya jadi nggak saya pindah lubangnya guys masih tetap di sana. Nah, kevakuman terjadi melalui lubang yang ini. Jadi kalau ini ketutup nggak bakal normal ya. Jadi usahakan ini nggak boleh ketutup. Kalau sampai ketutup bagian sananya, kalian bisa pindah ke bagian dalam ya, dipindah lubangnya. Jadi dibikin kayak lubang ini nih. Nah, dipindah ke bagian dalam kayak gini ya. Yang asalnya di bagian atas atau bawah ya, pokoknya asalnya bagian sana. Tuh yang kecil itu ya, kalian bisa pindah. Nah, Kemudian ketika e, lubang ini terhisap, kemudian membran ini menekan pelampung, kemudian pelampung akan masuk ke ruangan ini ya. Nah di sini e, ada yang bertugas seperti pilot jet dan main jet guys ya. Nah untuk pilot jet atau yang mengatur RPM bawah itu ada di sebelah sini. Ini lubangnya kecil, ya mirip-mirip pilot jet guys ya. Nah uniknya di sini pengaturan di karbo ini bukan ngatur angin tapi ngatur bensin keduanya juga ngatur bensin ya soalnya ini kan dua-duanya ada di wadah bensin ya. Nah untuk pengaturannya di sini ada di eh, pinggir atau jika dipasang di motor saya ini ada di bagian atas. nah Ini ada yang bagian low yang ini ini yang bagian high yang untuk high yang low itu untuk rpm bawah ya fungsinya kurang lebih mirip pilot jet. Dan yang high itu untuk RPM atas, fungsinya mirip-mirip main jet. Nah, kenapa saya sampai bongkar karbu ini, padahal udah bisa settingannya kayak gini. Kalian nikmatin dulu videonya sebentar. Nah, memang sudah bisa kerennya helikopteran dan responsif. Namun sayang, saya itu paling gak suka settingan kayak gitu, guys ya saya itu ingin settingannya normal-normal ya guys idol normal di gas di gas normal maju nggak ada berpet nggak ada ngok ya Nah masalahnya ketika saya setting idol normal itu RPM tengahnya ngok tapi ketika saya setting helikopteran itu normal dari RPM bawah sampai RPM atas bisa disentak juga guys ya jadi kecil-kecil cabai byit namun eh, kalau dipakai sehari-hari sudah pasti tidak recommended karena ruang bakar akan cepat kotor karena tadi dibiarkan idle aja knalpot ngebul item guys. Nah, saya mencoba e, mempelajari dulu cara kerja si karburator ini ya. Bagaimana caranya supaya RPM bawah idle normal tapi bensin enggak telat waktu dibuka gas. Nah, saya kepikiran dengan cara memajukan timing si bukaan e, pelampungnya ini guys ya memajukannya dengan cara mengangkat si platnya ini asalnya platnya bawahnya itu defaultnya itu rata guys kayak gini nih rata dengan bagian sini. Nah, namun karena saya rasa bensinnya itu telat untuk RPM tengahnya ya, untuk RPM bawah sampai idle itu normal, di gas-gas sedikit normal. Namun RPM tengahnya sedikit telat, jadi saya kepikiran ini berarti bensinnya telat masuk guys ya. Karena kalau kita borosin, borosin itu kenapa bisa enak? Pertama, eh, settingan idle saya setting dalam, ya, saya setting dalam, artinya kepakuman yang terjadi eh, di mesin itu cukup tinggi untuk nyedot si pakum ini. Jadi intinya ini sudah tertekan lebih dalam, baru itu bisa normal, guys, untuk RPM tengahnya. Nah, kemudian saya kepikiran untuk memajukan timing kebukaan bukaan si katup bensinnya ini dengan cara mengangkat platnya kayak gini ini yang paling ekstrim ya saya mau coba dulu apakah normal atau malah berbet rpm idolnya ini paling ekstrim segimana yang paling ekstrim bang yang paling ekstrim itu ekstrim ekstrim ratakan dengan permukaan sebelah sini ya nah, ratakan ini yang paling ekstrim kenapa paling ekstrim karena ini benar-benar toleransinya hampir nol, guys, dengan si membran penekannya ini hampir nol. Jadi ketika terjadi kepakuman sedikit aja ini udah langsung ketekan bensin, udah langsung masuk, guys. Apalagi kalau di e, gas makin dalam itu harusnya makin banyak bensin di, untuk menyuplai RPM tengahnya nanti. Mudah-mudahan pengaruh ya sesuai logika saya, karena ini kerja karbunya sederhana banget. Ini supaya RPM bawah untuk RPM tengahnya yang penting bensin enggak telat di sini nih. Kayaknya harusnya normal guys ya. Tapi ya kita cek lagi lah sekarang terakhir. Kalau susah juga ya mungkin hanya untuk konten. Tapi kayaknya sih saya penasaran banget ini bisa enak. Ini cara kerjanya sederhana ya, kalian yang mau pasang gaya-gayaan atau ya, bosan dengan karbu-karbu yang ada di pasaran itu bisa dicoba. Nah itu ruangan yang pertama, yang eh, tempat bahan bakar di sana ya, kemudian ini kita pasang. Dan kemana lagi guys, nah bahan bakar itu nggak masuk ke lewat eh, ruangan tadi langsung ya, tapi di sini ada penutupnya lagi dan e, banyak bagian-bagiannya lagi di sini guys. Nah, saya pasang-pasang dulu ya sambil kita lihat-lihat. Nah ini packingnya guys, ya. Untuk packingnya kalian jangan sampai terbalik masangnya, ya karena udah ada lubang-lubangnya sih sebenarnya gampang-gampang aja ya, tinggal paskan ke lubang-lubangnya. Set, set. Harusnya udah bisa guys. Saya juga nggak bisa ini. Gimana ini? Nah kayak gini guys. Paskan packingnya seperti ini. Di sini ada lubang satu, dua dan bla 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 banyak ya. Nah bensin masuk dari mana? Kita lihat di sini ada membran lagi guys. Ya banyak banget membrannya. Ini yang berfungsi untuk menyetop bensin ya. Kayaknya sih ya. Ini yang berfungsi untuk menyetop bensin dan membuka bensin. Bensin itu masuknya dari mana? Bensin itu masuknya dari sini guys. Nah. Ini kan di sini input bensin masuk dari sini. Ini lubang-lubang bensin hampir semua juga ruang bensin. Nah jadi videonya cuman segitu guys ya sininya itu videonya terpotong dan gak ada lanjutannya filenya kehapus guys. Jadi mohon maaf uh, untuk kali ini sampai di sini dulu. Kalau kalian penasaran lanjutan video ini sampai karbunya enak dipakai kalian komen aja sebanyak-banyaknya di video kali ini. Kalau rame banget ya akan saya pasang lagi walaupun itu cukup merepotkan ya karena ya memang karbunya bukan untuk motor kan guys ya. Jadi ada penyesuaian yang harus dilakukan supaya karbunya bisa dipakai kayak tadi di motor ya. Cuman overall sih bisa dipakai bisa banget apalagi untuk gaya-gayaan doang bisa banget. Kalau mau enak sih sarannya harus ada beberapa modifikasi ya, jadi mungkin harus dibahas lebih dalam lagi. Ini by the way, bukan karbual bro yang untuk paralayang yang ukuran 28 karena apa? Karena karbual bro ukuran 28 untuk paralayang itu harganya mahal, guys ya, menyentuh ke sekitar eh, 1 jutaan, guys ya saya lihat itu kalau yang made in China nya juga ada itu harganya mungkin di sekitaran 400-500 ribu untuk walbro KW ukuran 28 made in China ya itu bisa kalian cari sendiri di Alibaba ya kalau kalian cari di Shopee itu nggak akan nemu yang ukuran 28 guys ya kalau ada pun itu harus impor ya harganya mahal sekali lagi di atas 1 juta jadi kurang worth it tapi kalau kalian yang pengen gaya beda dari yang lain sih ya beli aja guys ya. Harganya sekitar 1,5 sampai 1,7 yang udah PNP, udah pakai uh, velocity juga. Jadi sangat bagus pokoknya dari RPM bawah sampai atas ya. Tapi kalau saya sih daripada mending, mending beli karbu itu mending beli PWK Uma ya daripada beli karbu itu atau PWK copotan KX gitu ya. Cuman ya terserah kalian sih ya. Jadi video kali ini sekian dulu sampai di situ. Sekali lagi kalau kalian penasaran kelanjutan video kali ini ya tentang pembahasan karbu senso yang ukurannya 26 mm ini cocok sih untuk bebek-bebek standar sih ya. Ini nggak perlu repot. Ini cocok banget tinggal bawa ke tukang bubut kita mau di velocity Kalaupun nggak pakai velocity, kita uh, pasang ke filter standar juga ini bisa, guys. Ya, tinggal dibungkus bagian belakangnya supaya masuk ke karet filter. Cuman ya, guys, gimana ya? Jadi, hmm, ya lah, terserah kalian. Pokoknya kalau penasaran, komen aja nanti saya bikin video lebih detailnya, lebih jelasnya, sedalam-dalamnya untuk kalian yang penasaran ingin pakai karbu ini. Sekian video kali ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, maaf ya, ini video lama asli, guys baru kepikiran upload sekarang karena udah bingung mau ngupload apa lagi ya sekarang kepikiran uh, punya file video lama ini guys. <silence>